Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sawal Sport TV. Dalam kesempatan kali ini, Mimin akan membahas pertandingan seru bulu tangkis Piala Sudirman 2021 yang mempertemukan tim bulu tangkis Indonesia versus tim bulu tangkis ROC atau Russian Olympic Committee. Tapi sebelum Mimin masuk ke pembahasannya, Mimin mengajak teman-teman untuk subscribe channel kami. Kemudian klik ikon lonceng guna mendapatkan notifikasi video-video menarik selanjutnya dari kami seputar dunia olahraga tentunya. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Semoga berkah untuk kita semua. Amin. Pertandingan seru Sudirman Cup 2021 antara Indonesia versus ROC atau Russian Olympic Committee. Insya Allah akan berlangsung pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat yang kemungkinan akan disiarkan langsung oleh TVRI dan video.com. Berikut Mimin akan membahas rekor pertemuan kedua tim. Berdasarkan catatan yang ada, lawan terkuat Indonesia ada di sektor ganda putra ROC, yaitu Vladimir Ivanov dan Ivan Sosonov, yang saat ini berada di ranking 14 BWF. Kedua pemain ini memiliki tinggi badan yang luar biasa. Ivanov memiliki tinggi badan 197 cm, sementara Sosonov memiliki tinggi 184 cm. Wow. Namun meski demikian, tinggi badan tak jadi masalah. Sebab jika Ivanov dan Sosonov dipertemukan dengan Deminion, Kevin dan Marcus, pasangan ROC ini masih kalah secara head to head. Dari 6 pertemuan yang telah mereka jalani, Marcus Kevin berhasil menyabet seluruh pertandingan dengan kemenangan. Keren. Tetapi jika Ivanov dan Sosonov dihadapkan dengan Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan, maka Dedis juga masih terlalu kuat bagi mereka. Pasalnya dari 5 pertemuan, Ahsan dan Hendra melibas semua bentrokan dengan kemenangan. Keren juga nih sobat. Sementara jika Fajar Alfian dan Rian Ardianto yang akan menghadapi Ivanov dan Sosonov, dari rekor pertemuan kedua pasangan, Fajar dan Rian masih unggul tipis dari pasangan Rusia tersebut dengan head to head 2-1. Nah teman-teman, melihat hasil-hasil tersebut, kita sudah bisa melihat jika Indonesia memang lebih unggul atas ROC atau Russian Olympic Committee. Jadi kemungkinan Indonesia bisa memenangkan pertandingan tersebut. Amin. Indonesia berada di grup C bersama ROC, Kanada, dan Denmark. Dan tentu teman-teman sudah tahu bahwa lawan terberat Indonesia di grup ini adalah Denmark, yang juga berisikan banyak atlet-atlet bulu tangkis yang berlabel bintang. Tentu seru nih teman saat laga Indonesia melawan Denmark nanti. Untuk itu teman-teman, mari kita doakan seluruh tim bulu tangkis Indonesia agar mampu tampil baik dan percaya diri di ajang Sudirman Cup 2021 ini, sehingga bisa membawa pulang prestasi-prestasi yang telah dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Semoga tayangan ini bermanfaat. Salam olahraga, salam Sawal Sport TV.